Pesawat SU-35 adalah pesawat generasi 4.5 dan termasuk pesawat seri Planker. Pesawat tempur buatan Rusia ini adalah pesawat multiperan, kelas berat dan berjelajah panjang. Pesawat tempur SU-35 diberi kode Planker E oleh pihak NATO. Pesawat ini dikembangkan dari pesawat tempur SU-27 dan awalnya diberi nama SU-27M. Pesawat SU-35 dikembangkan untuk menandingi F-15 Eagle dan F-16 Fighting Falcon. Pesawat tempur SU-35 Rusia juga dikirim ke Suriah. Pesawat tempur SU-35 Rusia telah beberapa kali terlibat operasi pencegatan pesawat F-16, baik pesawat F-16 Turki maupun pesawat F-16 Israel yang mencoba masuk ke wilayah udara Suriah.